Mie Kacil menjadi papanya Bang Cupu. Kali ini kita main Twilight Daycare lagi, guys. Ternyata banyak updatean baru yang keren loh di sini. Tonton sampai habis ya video kali ini dan jangan lupa beri 10.000 likes agar kita semua sehat selalu. Halo guys, balik lagi sama Bang Cupu di sini dan kali ini guys Bang Cupu bakal ditemenin sama si di video kali ini Bang Cupu bareng Mie Kacil mau lanjutin lagi main game Twilight Daycare. Kali Yeay. Ini Bang Cupu jadi bayi dan si Mika jadi apa nih kamu Mika? Jadi orang tua dong. Bocil-bocil jadi orang tua nih. Tapi gak apa-apa, kita bakal lihat si Mika jadi orang tua, jadi orang tua yang bertanggung jawab atau enggak nih. Nanti kalau Bang Cupu dibersihin ya. Iya. Sebelum mulai pastikan kalian like dulu video ini ya. Bikin video ini like-nya 10.000 lebih supaya Bang Cupu bareng Mika semangat bikin konten kayak gini. Ya udah deh, langsung saja kita mulai main gamenya. Bancau. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channelnya Bang Cupu atau udah sering nonton tapi belum subscribe, ayo saja kalian bantu Bang Cupu mencapai 1 juta subscriber di bulan ini. Caranya mudah banget. Kalian cukup cari tombol subscribe di bawah. Kalian scroll aja handphone kalian, kalian klik dan jangan lupa dihidupin lonceng notifikasinya juga ya, supaya kalian gak ketinggalan kalau Bang Cupu upload video baru. Oke, kita langsung aja mulai main gamenya Mika. Sekarang kita kemana nih? Di sini kayaknya banyak yang baru ya Mika. Ini kayaknya Bang Cupu dulu belum pernah main sini nih. Ini apa Mika? Kayak mobil-mobilan ya Mika? Iya. Di sini kita bisa main mobil. Wow. Ya. Ini ya cuy, kita bisa ambil dari sini juga cuy. Mana? Ini bisa duduk-duduk di sini. Ini ada mainan Mika, banyak iya. Banget nih. Tapi Bang Cupu pengen coba naik mobil tadi Mika. Coba. Kalau cuy mau ambil yang itu sebelah sini. Ini coba ya Bang Cupu turun ya. Ini apa nih? Kalau ini apa? Ini layangan Mika. Bang Cupu iya. Bisa main layangan dong. Ya. Itu kan layangan. Iya, mirip yang di Laptopia ya. Kita bisa main layangan nih. Iya. Tapi capek Bang Cupu, nggak mau main layangan, mau naik mobil aja Mika. Iya, nah, mau naik mobil, mana mobilnya? Iya, naik pesawat cuy. Naik pesawat, emang bisa terbang pesawatnya? Coba Bang Cupu turun. Nah, coba ya pesawatnya cuy. Ya, warna kuning nih. Cuy. Ini bisa terbang nggak? Enggak, jalan doang Mika. Ini kayak main mobil-mobilan ini. Iya. Tapi lumayan asik sih. Nah, kita kesini ya, taruh nih, parkir lagi nih. Sekarang Bang Cupu mau coba mobil. Itu ada bocil. Bang Cupu mau ngajak balapan deh. Sini. Iya, kira-kira siapa yang menang? Nah, Bang Cupu bakal ngambil dulu nih mobilnya nih. Nih, mantep nih. Ini kamu bisa naik yang gede ini nggak, Mika? Dia keluar, cuy. Baru Bang Cupu mau ajakin balapan, dia keluar. Ya udah, Bang Cupu balapan sendiri aja. Bisa, ya, dihitung, Mika. 1, 2, 3. Bang Cupu ngebot. Waduh Mika, Bang Cupu udah ngiler ini. Ternyata udah aus ini, main terus dari tadi. Yaudah kita minum susu dulu Mika. Nah ini bikinnya bakal ke daycare-nya nih, Twilight Daycare ya. Kita masuk ke dalam. Yang di atas juga ada. Di atas ada, itu banyak banget bocil-bocil nangis itu. Nggak ada maknya itu, maknya pada kemana tuh? Coba Bang Cupu turun ya. Pak, saya emang bisa diambil ini. Ini toy bottle, emang bisa diminum? Gak bisa Mika. Gak bisa, Bang Cupu mau minum susu beneran nih, nangis nih Bang Cupu nih. Ini sih mau main di sini. Iya, tapi Bang Cupu haus nih, nangis nih Mika. Aduh, gimana sih nih Mika nih? Ya. Itu kayak bayi lagi ngiler tuh. Makanya dibikinin dulu susunya, malah dibawa ke mak itu, malah itu enggak mau Bang Cupu, ngiler itu mau minum susu dulu. Nah, bikin susu dulu Mi. Nah, tuh ditenangin dulu tuh, ya kan? Parah nih orang tuanya ngelihat anaknya nangis malah diketawain tuh nangis tuh. Nangis nih. Oh, kasih susu Mik. Bang Cupu minum susu nih. Yang rasa banana nih. Iya, rasa banana kuning karena ini Bang Cupu temanya kuning-kuning kayak si Upin nih. Iya. Nah, ini kenapa masih nangis Mika? Masih nangis. Gak tahu nih. Coba ya, coba dicek dulu Mika, siapa tahu popoknya basah.
sakit. Oh iya nih merah-merah tangannya tuh. Oh no, harus dibawa ke rumah sakit dengan segera Mika. Ayo bawa ke rumah sakit Mika. Aku siap. Tuh sebelah sana tuh ada hospital tuh, rumah sakit itu ya ada tanda plus merah tuh. Kayaknya gara-gara main mobil-mobilan tadi nih Mika. Kayaknya. Oke, kita coba ke lantai 2 nih. Ah, ini ada tempat tidur nih, tidur di situ Mika. Malah di atas kepalanya Bang Jupu lagi. Oh, lagi dicek ini, Mik. Udah diobatin Mika. Yes, sekarang udah ada plesternya tuh. Mantep nih, udah sembuh nih, udah asik nih. Udah ada plester. Ya udah kalau gitu kita main lagi yuk. Main kemana ya? Ini mah boneka buat cewek-cewek, ini unicorn. Bang Jupu enggak mau. Bang Jupu mau tembak-tembak. Itu kenapa itu pipis Mika? Pipis sama dong. Diganti dulu, woi. Bentar, Ci, aku beli rumah dulu. Beli rumah? Emang kamu mau beli rumah? Wow. Langsung beli rumah dong si Mika ya. Ya udah, ditutup ya. Nanti bakal ada pencuri kalau enggak ditutup rumahnya. Iya. Nah, digantiin dulu nih. Bang Jupu mau ganti popok dulu. Iya. Oh, iya. Tuh, ada E-nya gede banget tuh, Mika. Bau. Iya, iyalah. Namanya juga E-E. Kalau wangi nanti namanya makanan dong. Udah bersih. Sekarang kita main lagi yuk. Yuk, coba main terus. Ke sekolah aja deh, ke sekolah. Mika, Bang Jupu udah lapar nih. Ya, sudah. Dikasih makan, mau bubur ayam aja deh. Kamu ngurusin Bang Jupu aja ya. Nanti tutup lagi. Tanya, yuk masuk ke dalam. Bikinin bubur dulu Mika di dapur. Yuk, bikin. Terus? Tuh, ye. Makan apa ini? Makan nasi nih Mika. Wow. Wah, ini masih bayi udah makan nasi Padang nih Bang Jupu nih. Ya. Kok Ci makannya nasi doang? Makanya harusnya kamu kasih lauk dong, kasih ayam goyang gitu. Ya. Ini aku level 11, cuy. Bang Jupu level berapa? Udah level 5 Bang Jupu. Ye, mantap nih kita naik level nih. Mantap. Sekarang ngapain kita main lagi? Iya, tapi mainnya di rumah aja. Ya udah, main di rumah aja ya. Kita nggak boleh terlalu sering-sering di luar Mika, soalnya banyak virus konorak. Ya, baru sebentar doang. Ini Bang Jupu udah ngiler lagi, mau susu lagi nih kayaknya. Cepet banget nih Bang Jupu nih kayaknya. Bayinya dalam masa pertumbuhan ini makan sama minum susunya banyak banget nih. Nah, dibikinin dulu susunya ya. Cuy, ya. Abis Cuy makan, kok Cuy minum susu? Makanya, ini Bang Jupu nafsu makannya banyak nih, Mika. Yang mana? Kamu kasih yang fit milk. Nah. Glek. Kita jalan-jalan lagi keluar yuk. Coba diajakin ke tempat yang bagus-bagus dong, Mika. Cuy, level 6. Iya, udah naik level nih. Bang Jupu cepet banget naik level ya. Entah, Cuy. Kita belajar matematika. Matematika? Iya. Oh iya, oke. Kita belajar matematika ya. Iya, nah, duduk. Oke, duduk dulu Bang Jupu. Loh, malah duduk di atas kepala dong. Ini gimana cara duduk di sini, Mik? Masa di lantai? Kamu gendong Bang Jupu dulu. Gendong dulu, coba. Coba. Bang Jupu nggak mau. Mau duduk di kursi. Nggak mau belajar kalau duduk di lantai dingin. Nanti Bang Jupu sakit loh. Nah, coba deketin ke sini. Nggak bisa duduk di kursi ya kayaknya ya? Ya sudahlah, di lantai aja lah, nggak apa-apa. Kamu ngajarin Bang Jupu dulu sana. Oke. Nah, Bang Jupu belajar nih ya. Ayo, kamu kan jadi gurunya, ngajarinnya gimana, Mik? Ya, yang mata-mata. Yang mana ya, aku nggak tahu. Ya udahlah, nih Bang Jupu lihat sendiri ya. Di sini ada ABCD tuh, Mik. 0, 1, 2, 3, 4. Terus selanjutnya berapa, Mik? Abis 4 berapa, Mik? 5. Terus? 6, 7, 8, 9, 10. Nah, udah ngantuk nih Bang Jupu belajar matematika jadi ngantuk, mau tidur, Mik. Oh iya. Nah, mau tidur ya. Aduh, ini baru belajar matematika sebentar langsung ngantuk nih. Nah, mantap nih Bang Jupu tidur. Ya udah, nanti kalau Bang Jupu bangun kamu datang ya. Oke. Nih, Bang Jupu lagi mimpi nih. Udah Mik, cepet banget di tidur ya Mik. Baru sebentar doang udah selesai tidur ya Mik. Yaudah kita jalan-jalan lagi Mik. Ini udah pagi Mik. Sini. Nah tuh di ujung sana tuh kita mau ke pantai nih. Oke, sekarang kita mau jalan-jalan tuh. Situ ada kapal laut Mik. Kita bisa naik gak Mik? Itu Mik, cuma ini
masuk ke situ. Masuk ke perahu. Oh iya, ini bisa turun ke sini. Nah, wow. Ini Bang Jupu coba klik ya. Wow. Ini Bang Jupu ternyata punya mainan pistol-pistolan nih, Mik. Wadaw. Oh no. Ini kayak senjata. Wow, ada keluar balonnya dong. Wow, warna-warni nih, mantap sekali nih. Ya. Ini kita bisa nyemplungin air. Jangan, nanti kalau Bang Jupu nyemplung sakit, Mik. Kan Bang Jupu masih bayi. Ya. Sini ada tongkat ajaib, cuy. Emang nggak apa-apa Bang Jupu nyemplung nih. Coba ya. Waduh, Bang Jupu kelelep, Mik. Tolong. Tolong, Bang Jupu kelelep. Ya. Gimana cambit tongkat ajaibnya? Ini khusus bocil-bocil, Mik. Nih ya, coba Bang Jupu ambil nih. Oh, bisa nih, Mik. Oh, ini mah buat cewek-cewek ini. Tongkat ajaib gini, ya. Cewek, cuy. Aneh iya. Aku. Ini, nggak bisa. Kamu harus berubah jadi bayi dulu baru bisa. Itu, cuy. Kalau udah berubah jadi bayi, kita bisa berubah jadi orang tua, cuy. Iya, bisa tukar posisi. Tapi kan video ini kan kamu yang jadi orang tua Bang Cupu, Mik. Iya. Nanti kapan-kapan kalau misalnya teman-teman banyak yang suka game ini, kalian komen aja di bawah dan jangan lupa dikasih like juga ya. Kalau misalnya like sama komennya banyak, nanti kita bakal tukar posisi, Mik. Kamu jadi bayi, Bang Cupu jadi orang tuanya gitu. Iya. Oke, sekarang kita mau kemana, Mik? Hey, yuk, kita ke deker aja, masuk ke deker. Kan? Bener kan? Kamu teleport ke rumah orang tuh kan? Waduh, ke rumah sakit cuy, lagi ya? Perasaan tadi aku udah di rumah, cuy. Oh, itu tuh kan ada tuh owner Bang Cupu. Ya udah, pulang ke rumah kita aja, Mik. Kita masuk. Nah, tutup, Mik. Nah, bisa tutup nanti kalau ada pencuri nanti bisa diambil. Iya, banyak barang berharganya nih di rumah kita, Mik. Dia langsung ngilu dong. Iya, itu udah lapar. Bikinin makanan dulu dong. Gimana makanannya? Sini. Ah, ya. Bang Jupu makan apa ini, Mik? Makan nasi doang. Mana lauknya, Mik? Cuy. Ya. Kalau makan nasi mana ayamnya, cuy? Iya, kasih ayam goyang dong. Masa nasi doang. Cuy, saya masih pegang tongkat. Iya, ini tongkatnya ditaruh dulu. Nah, udah. Ya, kita jalan-jalan lagi. Kita keliling-keliling lagi. Ya, keliling-keliling lagi. Wow. Ada apa lagi di sini, Mik? Cuy, bisa belajar dari daycare-nya. Oh, kamu mau ngajarin apa? Kan tadi udah belajar matematika, Mik. Baru belajar sebentar, Bang Jupu langsung ngantuk, Mik. Iya, bisa ngejain tugas. Oh, yaudah. Oh, ini gambar aja. Belajar gambar aja, Mik. Bang Jupu suka menggambar, Mik. Iya. Bang Jupu mau menggambar noob. Wah. Wah, ini Bang Jupu gambar apa, Mik? Wah, ini ada laut. Laut sama matahari tuh, Mik. Bagus nggak gambarnya Bang Jupu, Mik? Bagus. Wah, keren. Nah, ini siapa nih? Ada cewek tuh. Dia mencari anak yang hilang kayaknya. Oh, ini ada mainan juga nih. Coba Bang Jupu turun. Ya, misalnya di sini. Coba ya. Oh iya, di sini kita bisa naik tangga sini, Mik. Ini khusus bayi-bayi doang, Mik. Ini kita bisa nyanyi. Oh, ini kalau misalnya kita mau itu apa? Mau konser bayi, Mik. Nih. Tuh, Bang Jupu bawa drum tuh. Ya. Ikutin. Mana? Oh iya. Baru sebentar doang udah ngiler lagi dong. Wadaw. Kita mau ke sini lagi. Oke. Oh, itu konsol. Coba Bang Jupu turun. Ini konsol ini kayak game-game apa ya? Game-game gamebot itu loh yang main game-game gitu loh. Wow. Iya, cuy bisa main itu kayaknya. Ini kenapa Bang Jupu mau nangis lagi ini, oi? Nangis lagi, Mik. Coba diinspek dulu, Mik. Kenapa Bang Jupu nih, Mik? Sakit lagi jangan-jangan, Mik. Mau mandi. Oh iya, mau mandi. Ini siapa dia? Itu bayi aku, mama gaming tuh. Gendong Bang Jupu dong, itu, parah betul. Itu kita dulu. Oke. Bang Jupu taruh mainannya. Itu mama gaming mau gendong Bang Jupu mau dibawa kemana tuh, Mik? Nah, ini kamu mandi nih. Ya. Aku masih bingung, cuy. Iya, enggak apa-apa. Namanya juga belajar, Mik. Enggak, belum. Ini mau mandi nih. Enggak kok, Bang Jupu enggak mau kebelet kok kayaknya. Oh iya, iya, Mik. Gawat nih, Bang Jupu kebelet. Taro. Yang ini. Hop. Oke. Tuh. Malah ngegem dong. Udah Mik. Udah lega, Mik. Yeah. Ya. Iya, tidurnya cepet banget. Soalnya Bang Cupu nggak suka tidur. Sukanya main aja. Lebih seneng main. Ya udah deh, guys.
mungkin sampai di sini dulu ya video kali ini Bang Cupu bareng Mie Kacil mainan Twilight Daycare. Kalau kalian suka dengan game ini, boleh kasih like yang banyak di video ini ya. Jangan lupa komen juga di bawah. Thank you banget udah nonton sampai dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.